Assalamualaikum dan selamat datang dalam channel aku, channel Akswa. So, siapa yang masih baru dalam channel aku ni, mohon jangan sabit apa untuk like dan juga subscribe. So, untuk video kali ni aku buat sedikit barang unboxing. Sebenarnya banyak lagi barang yang belum sampai. Tiapa yang pun dapat tengok kat tajuk ni, food photography. Okay. Kenapa nak tahu, food photography tu adalah fotografi mengambil gambar makanan. Dengan orang kata dengan lebih gaya yang lebih profesional lah. So kat sini ada beberapa prop yang aku dapatkan di Shopee. Barang-barang ni ada yang daripada China dan ada juga yang dalam negara kita lah, Malaysia. Dan sebab tu agak lambat, sebab tu ada lagi prop-prop lain yang belum sampai. So tanpa membuang masa, aku pun nak buat video unboxing ni dengan cepat lah. So aku nak kongsi kepada apa-apa yang aku dapatkan ni. So, ada 3 barang kat sini. Kita buka barang yang pertama dulu, yang paling kecil ni. Oh, okey. Ini adalah kain, macam kain guni tu. Kain guni kan selalu orang buat sebagai prop ambil gambar kan. Food photography banyak yang menggunakan kain-kain guni macam ni. Ini saiz berapa tak, aku tak ingat. Aku akan sediakan link eh. Setiap barang-barang tu aku akan sediakan link. Uish, berbulu lah. Okay, ni. Nampak macam tak berguna kan. Tapi nanti kita test tengok hasil dia. Alright. So ini adalah barang pertama, kain guni. Aku akan buat eksperimen lah sekejap lagi. Okey, barang yang kedua. Oh, panjang. Tapi ringan. Aku pun dah lupa apa benda yang aku beli. Oh, ini adalah daun. Dia pokok lah. Macam pokok. Dia ada pokok. Dia macam padi tu. Pokok apa tu? Ada, aku lupa lah. Gandum lah. Pokok crunch yang jatuh ke ladang gandum. Gandum ke? Kan? Aku pun bila buat video ni ada blank ada. Panjang lah. Aku ingat pendek. Panjang. Agak panjang juga. Ya, ini dah. Oops. Nampak? Cantik kan? Ini kalau kata dah tak guna buat prop ni, boleh buat, boleh buat hiasan rumah ni. Panjang. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. So, kita unboxing barang yang ketiga. Yang ni, barang ni aku baru dapat dan aku... Allah Allah. Ini adalah wallpaper guys. Wallpaper. Sebab... rumah yang aku duduk sekarang ni rumah sewa. So, dinding lah tu. Tak apa cantik. Nak cat pun rumah sewa juga kan. Jadi tak nak lah cat. So bila aku ambil gambar satu-satu barang tu, macam ice cream ke apa ke, aku kurang berpuas hati lah dengan dia punya background. So sebab tu aku dapatkan backdrop ni. Backdrop dari Shopee ni. So yang ni ramai lah produk-produk jual makanan. Sekarang dia ada background macam ni kan. Nampak? Aku dapatkan putih supaya produk aku tu nampak lebih bangkit lah bila kata kita shoot kan. Dia ada 2 corak. Ini corak depan. Satu lagi corak yang belakang. Dia nampak lebih halus kan. Okay guys, itu saja barang-barang ataupun props untuk food photography. So aku nak buat eksperimen. Stay tune, okay?
nak tengok. Aku pun tak sabar nak tengok hasil dia macam mana. Aku tak shoot menggunakan sebarang kamera yang mahal ataupun DSLR. Aku cuma shoot ataupun ambil gambar dengan menggunakan handset aku sendiri ni, Xiaomi Note 9S. So kita tengok hasil dia macam mana. Lighting dah set up, pancarkan kat sini. Ni dia aku punya backdrop yang aku unboxing tadi. Kemudian ini kertas bunyi aku letak ni. Aku sebenarnya nak buat macam ni lah gambar ni, contoh yang kopi tu aku nak gantikan dengan Coco Crunch ni, sebab dalam ice cream aku tu ada Coco Crunch. Tapi aku tambah benda ni, nampak cantik tapi tak tahulah kena ke tema ke tak, sebab macam kita tak ada kaitan pula kan, tak ada kena-mengena dengan ice cream pula daripada gandum ni. Gandum lah, aku dari tadi lupa apa nama dia. Takpelah, kita try lah, kita tengok. Okay, Coco Crunch ni dah sekali guna, confirm dah tak boleh pakai balik lah. Ini untuk photoshoot je. Nanti apa customer pula kata. Okay, lepas tu actually pokok bunga tu sebagai aku punya tanda lah, sebab nanti aku akan just angkat dan gantikan dengan ice cream. Okay, stay tune lah, tengok macam mana hasil dia.